Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata mengadakan giat peresmian Kampung Tangguh Semeru RW 07 Kelurahan Bunurejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Selain Kapolres, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Dandim 0833 Kota Malang, Letkol Infantri Tommy Anderson. Dalam sambutannya, Kapolresta Kota Malang mengatakan disiplin menjalankan protokol kesehatan adalah vaksin COVID-19. Karena itu, Kapolres menghimbau agar masyarakat tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Ini hal yang paling penting, bahwa bagaimana kita menciptakan Kampung Tangguh Semeru ini betul-betul tangguh dia. Jadi dia tidak tergantung kepada luar. Dia menciptakan ketangguhannya berdasarkan kemampuan yang dimiliki dari dalam. Dan ini sudah terlihat dengan begitu banyak inovasi tadi, ada budidaya lele, hidroponik, lalu juga berbagai macam jenis makanan yang diproduksi dari RT yang ada di RW 07 ini. Dari Malang Kota, Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Bapak Dandim 0833.